Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan kantin sekolah simulator. Oke, jadi ini udah ada update terbaru lagi beberapa hari yang lalu dan saya baru bisa maininnya sekarang. Jadi ya, kita lanjut aja ya. Kita lihat update ada berapa misinya. Harus level 34. Harus level 34 guys, saya baru level berapa nih? Baru level 33. Ya udah nanti aja kalau gitu. Kita keluar dulu, kita bicara sama Pak Polisi ya. Oke, polisinya di mana? Di sini dong. Oke. Halo, bagaimana kabarmu? Sudah cukup istirahatnya? Semoga saja cukup ya. Kerjaan di sini menumpuk. Mungkin kami bisa dibantu kamu lagi. Haha. Majik masih menghilang dan kasus orang hilang semakin bertambah. Ya ampun. Bagaimanapun juga kami akan sangat berterima kasih jika kamu ada info yang bisa membantu. Oke. Berhati-hati dengan aktivitas mencurigakan. Aku yakin kamu tidak perlu diberitahu ini. Jaga-jaga saja. Oke, apa yang terjadi? Apa yang terjadi emangnya? Oke, ada sesuatu di sini. Gak ada ya, uang saya berapa? Uang saya, waduh, cuma 1.000 lagi. Saya takut disuruh belanja-belanja lagi. Oke, bicara dengan Rabas di malam hari. Oke lah. Selamat malam. Kita cari Rabas ya sekarang. Udah ada namanya guys, sekolah kah? Oke, Rabas dalam sekolah maybe. Atau di luar, jangan bilang di area A. Kalau nggak ada di sini berarti di area A. Oh, ada di sini, ada. Halo Rabas. Oke, ngobrol. Hai kak, apakah kakak sudah kirim suratnya? Sudah, baguslah. Aku berharap Majek dapat suratnya dan mungkin balas suratku juga. Oke. Tapi aku tidak berharap karena aku yakin dia masih terluka karena kata-kataku. Oh ya kak, aku ada menemukan sesuatu yang aneh di taman area kak. Kakak boleh mengecek buat aku nggak? Aku nggak mau ke situ kak, aku takut. Terutama karena orang-orang yang hilang belakangan ini. Oke. Taman area kah? Tempat basket kan? Kita ke situ coba lihat ada apa? Ada apa di sini? Ada sesuatu. Ada tas. Oh, tas anak SMA ini. Kamu lihat sebuah tas dengan nama dan alamat. Ada juga paket yang berlogo Selambat. Aku juga ada juga tekstur yang berlendir yang aneh. What? Apa yang terjadi sini? Waduh. Terus kita mau kemana sekarang? Pergi ke Selambat. Oke, kita ke Selambat. Oke, kok kayak rame di situ, ada apa itu? Waduh. Lah. Siapa ini, guys? Lah. Ini maskotnya kah? Oh, pegawai. Halo, bisa kubantu? Aku menemukan paket ini. Paket bayar kirim. Tidak, aku mau tahu. Apakah kamu tahu sesuatu? Sesuatu, ya, ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku sibuk, nanti lagi. Lah ini kenapa dah? Waduh. Waduh. Pergi ke alamat yang tertulis di tas misterius. Di mana alamatnya? Pergi ke alamat yang tertulis. Alamatnya di mana dah? Di area K kah atau di area A? Oke, kayaknya di area A ya. Kita ke area A dulu kalau gitu. Oke, di sebelah sini kah? Saya bisa ambil uangmu. Oke. Alamatnya di mana? Di sini. Bukan. Di mana ya? Di sini maybe. Kita cek semua. Kalau bukan di sini mampus saya. Halo, ada seseorang di sini? Lah, oh itu dia. Halo, warga. Ada yang bisa saya bantu? Aku menemukan ini tas apa gimana? Aku menemukan tas ini dengan alamatmu di sini. Hah, tunggu, itu kan tas anak saya kok kamu bisa nemuin? Dia juga belum pulang. Saya kira dia sedang main seperti biasa. Saya ke sekolah buat ngecek dulu. Kamu bisa ke kantor polisi kah buat laporan? Nanti saya susul. Oke. Kita buat laporan dulu di kantor polisi.
Halo. Halo. Hei, apa yang terjadi? Tidak saya sangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Jelaskan situasi. Kasus lagi, kamu juga yang melaporkannya kali ini. Ini terlihat semakin berbahaya. Oke, sepertinya kami harus memprioritaskan kasus orang-orang hilang terlebih dahulu. Saya akan beritahukan dengan petugas lain tentang hal ini, jadi tenang saja. Oke, sementara saya mohon kalian mempercayakan kami dengan hal ini untuk tidak mengganggu investigasi kami. Oke, sekarang kita ke Pak Kia pagi hari ya. Oke, let's go. Oke, selamat pagi semuanya. Kita mencari Pak Kia ya sekarang. Pak Kia, apakah di dalam lagi? Hop, oke, dia Pak Kia. Hei gawat, aku baru menerima laporan murid-murid hilang dari sekolah kita. Waduh, ini buruk sekali dan dari murid-murid yang hilang ada Rabas. Maaf kalau aku selalu mengandalkan kamu, tapi bisakah kamu coba mencari mereka? Kamu adalah orang yang paling mampu dari kita semua. Rabas hilang malam-malam juga guys, hilangnya dia. Sementara itu aku harus berbicara dengan para orang tua, oke. Tetapi tidak tahu kamu bisa mencari mereka duluan, selamat berjuang, oke. Kita sekarang harus ngapain ini? Area kah? Pergi ke area kah? Oke, kita harus cari mereka ya di area kah? Oke, saya mau periksa lorong-lorong kalau gitu. Oke, kita periksa semua lorong yang ada sini. Oke. Di sana aman. Lorong sini. Oh, itu ada sesuatu. Waduh, waduh, waduh. Oh. Periksa topi si Rabas, guys. Kamu menemukan topi yang mungkin kamu kenal, karena ini adalah topi Rabas. Dia tidak nampak di sekitar. Oke, kita ikutin jejaknya ya. Oke, kita ikutin. Oh. Halo, kau lagi. Aku menemukan topi ini di depan toko. Topi paket dikirim. Apakah kamu melihat seorang anak kecil pakai topi ini? Anak kecil, anak kecil. Tidak lihat. Oke, butuh pergi lantai 2. Lah ini kenapa sih dia? Oke, dia pergi lantai 2. Kita nggak bisa ngikut kah? Oh, kita ngikut, kita ngikut. Oke, oh. Lalalala. Apa yang terjadi sini? Waduh. Yah, coming soon, teman-teman. Oke, saya ada 5000 XP, saya butuh 2000 lagi. Nanti aja ya kalau gitu. Oke, sabar ya teman-teman. Oh, akhirnya. Oke, udah. Kita sekarang harus ke area K. Oke. Let's go. Halo Tuan Saup. Kita keluar ya. Oke, kita harus ketemu siapa ya di sini sekarang? Kita jalan aja dulu. Ada seseorang kah? Oke, oh ini dia. Siapa ini? Oh, kita pernah ketemu ini, Seper. Halo, salam kenal. Namaku Seper. Aku punya saran. Lah, perasaan kita udah pernah ketemu deh. Emang belum pernah ya, guys? Saya kok familiar sama mukanya. Tunggu dulu, sebelum kita salaman, kamu udah cuci tangan? Belum. Cuci tangan kamu dulu, Gi. Ya. Cuci muka kamu dulu, sana kamu juga. Oke, cuci tangan dulu. Kamu mau apa ya, Seper? Ah, udah balik cepet amat. Emang kamu cuci tangan berapa kali? Sekali. Sekali doang, najis. Cuci tangan lagi sampai bersih. La 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 la. 5 kali disuruh cuci tangan, guys. 5 kali gunanya apa dah? Oke, yang terakhir udah kan? Oke, udah. Oke, udah. Coba aku lihat tangannya sini. Lu masih kotor. Kamu nggak bisa apa cuci tangan yang benar? Lah, tangan dia lebih kotor, guys. Mending gini, kasih aku wastafel mewah, aku cuci tangan kamu. Wastafel mewah? Kok tiba-tiba saya malah yang belanja nih?
Wastafel mewah. Wastafel mewah di mana dah? Di sini ya. Kok kita malah disuruh belanja sekarang wastafel mewah? 3.000 oke cukup. Kita kasih ke dia wastafel mewah. Oke. Kasih. Nice, seper. Tuh akhirnya tangan kamu bersih harusnya sekarang. Oke, kita mulai dari awal. Namaku Seper. Dan aku yakin kamu yang punya kantin kan? Ya. Jadi aku sudah dengar jasa-jasa baikmu. Aku cuma minta modal untuk buka bisnisku. Cuma butuh 1.500. Oke, nggak banyak kok. Aku hanya ingin mulai dari nol dan membuka bisnis krepes. Ya udah, kita kasih aja mumpung saya punya uang. Let's go. Mantap, sekarang aku punya cukup modal untuk mulai jualan krepes. Aku beli dulu bahan-bahannya, bakal agak lama. Aku segera kembali, oke. Kita lihat lagi dia. Kita ini aja ya, masuk ke rumah baru keluar lagi. Oke, dia udah balik kan? Nice. Let's go, let's go. Halo, Sever. Kamu harusnya semuanya komplit. Aku berhutang padamu, nanti aku bayar balik secepatnya. Kenapa nggak kerja di kantin? Eh, beneran, serius. Ya udah, senang bisa bekerja sama denganmu. Baguslah aku bisa membantu. Eh, jangan sentuh aku, kamu belum cuci tangan. Cuci dulu, Gi. Wait, dia pekerja baru kah? Oke, udah teman-teman. Semua lihat, dia pekerja baru di kantin apa? Ih, bener, penjual baru teman-teman. Krepes. Oke, jadi ya, udah ya teman-teman untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.